Ceritakanlah kisah yang pelana. Akan ku dengarkan meski dia akan datang. Jika kau tak bisa katakan, tulis saja dengan tenang. Asalkan jangan sendirian, pastikan kau aman oleh dia yang tak kelihatan. Dari ceritamu yang terlarang. Nah, jika kita kembali lagi di Teman Cerita, dan ini adalah puncak Horrortober karena hari ini hari Halloween ya. Jadi spesial nih, kita mau dengerin cerita dari teman kita yang katanya punya cerita horor. Ntar kita order dulu di Lita ya, ini bukan endorse ya. Coba nih kita dengerin langsung. Ntar kita order dulu. Cih, nih si Lexa nih. Eh Besti, kata si Yumi lu punya cerita horor? Iya nih Besti, sampai sekarang gue masih agak merinding-merinding gitu loh. Ceritain dong. Nah jadi kan gue punya user langganan nih di Lita. Gue gak bisa sebut namanya. Kita sebut aja Mas Bayu ya. Mas Bayu, kenapa itu Mas Bayu? Nah Mas Bayu ini tuh sering dengar suara-suara gitu loh di kepalanya. Terus satu hari dia tiba-tiba order gue di Lita Teman Curhat 200 kali. 200 kali? Oh, terus pas call dia minta tolong buat ditemenin karena katanya suara di kepalanya tuh makin berisik gitu. Terus ya udah, akhirnya gue coba buat nenangin dia, gue ajak ngobrol hal-hal kecil sampai akhirnya dia ketiduran. Terus setelah malam itu dia lebih kayak lebih ringan gitu kan ngobrolnya. Berlanjut terus sampai 8 bulan ke depan. Nah terus tiba-tiba si Mas Bayu ini ngajak gue ketemu minggu lalu. Agak aneh kan, karena selama ini tuh kita ngobrolnya via online aja, via Lita. Iya benar. Jadi ya udah gue okein tuh buat ketemu sama dia. Pas gue sampai di lokasinya, lu tahu gak ya? Apa? Itu kuburan dong. Anjir, demi apa? Serius, Cir. Apa yang berdua? Lu ceritain sama Mas Bayu. Mas, ini alamatnya gak salah. Terus dia lales. Iya, masuk aja. Kamu ngapain depan gerbang? Wah, gue langsung panik, gue merinding, terus akhirnya gue kesel kan, gue berasa dikerjain sama Mas Bayu nih. Nah malamnya tuh pas sampai kosan, gue cek di Lita, di orang-orang Lita, ternyata ya Mas Bayu ini udah meninggal 6 bulan yang lalu. Hah? Jadi lu curhat sama siapa itu? Makanya malam itu gue nangis ya, gue berasa kehilangan sosok yang selalu percaya sama gue lah gitu. Susahnya gue balik lagi ke pemakaman itu, gue beliin bunga, gue foto, terus gue pamit ya sama Mas Bayu. Boleh lihat kuburannya nggak? Kayak apa? Itu ada di Momelita, gue cek aja deh. Coba bentar ya. Ih merinding gue, salah ampun. Mas Bayu yang tenang ya di sana, maafin aku nggak ada di sana. Amin. Ih makasih Lex, saya udah share momen ini ya. Thank you banget ya, nanti kita cerita-cerita lagi ya. Thank you ya Lex ya. Dadah. Tuh kan nih, ngeri banget dan sedih ya cerita dari Lexa ya. Kalian kalau mau denger cerita lengkapnya langsung aja cari Lexa di Lita ya. Untuk selengkapnya langsung cek aja tuh link sama info-infonya di deskripsi di bawah ya. Oke, Majikan, cerita hari ini dikirim dari teman kita namanya Tias. Ya, waktu itu dia ceritanya nih sempat tinggal bersama kakaknya merupakan pengantin baru. Kakaknya tuh namanya Lula. Nah, buat kalian yang pada mikir ini jangan-jangan ceritanya nanti mirip Ipar adalah Maung. Ih, hati-hati. Tunggu dulu, jangan terlalu cepat menjudge karena ini lebih Maung ternyata. Jadi, waktu di awal kakaknya itu baru menikah dan dibeliin rumah sama orang tuanya ya, jadi di-provide, Lula itu memang meminta langsung ke adiknya si Tias nih untuk tinggal bareng dia. Buat menjaga dan memantau kalau-kalau nih suami barunya tidak baik atau melakukan KDRT begitu. Perkara Tias memang juga tahu kalau pernikahan kakaknya itu karena dijodohkan oleh orang tua mereka. Nah, ajakan Lula ke Tias untuk tinggal bareng itu sebenarnya sempat ditentang sama suaminya Lula. Tapi Lula juga akhirnya membujuk orang tuanya biar si Tias tinggal bareng dan akhirnya ya udah dibolehin sama orang tuanya. Karena kebetulan memang letak kampusnya si Tias itu juga lebih dekat dengan rumah barunya Lula. Jadi kalau pulang malam ada kelas atau nugas gak jauh-jauh banget gitu kan, kalau cewek serem ya malam-malam sendirian pulang. Dan karena itu adalah rumah pemberian orang tuanya Tias, jadi ya ujung-ujungnya mungkin suaminya nggak bisa protes. Intinya akhirnya Tias ini tetap tinggal bareng di sana lah. Yang sebenarnya dari Tiasnya sendiri sih kurang nyaman. Satu minggu pertama Tias di sana sih dia jarang di rumah. Karena memang lagi ada tugas kelompok dari kampusnya tuh banyak pokoknya tugasnya. Jadi dia sering di luar tuh di perpustakaan. Cuma yang Tias sadari nih, abang iparnya tuh namanya Bang Randy memang seperti tidak bersahabat sama dia. Ya mungkin awalnya dipikir karena cowok lebih cuek kali ya. Dan Tias juga awalnya tidak terlalu menghiraukan. Yaudah nih, singkat cerita pernah Tias nih baru pulang kira-kira jam 9
malam. Dia langsung masuk kamar dan mandi kan. Selesai mandi nih, tahu-tahu kakaknya si Lula udah ada di kasurnya dia. Ya Tias nanya kan, ngapain kak? Tapi Lula kayak langsung mau tidur aja gitu, nggak mau menjawab si Tias. Ya Tias di situ agak ngusir secara halus, kayak ngapain tidur di sini, udah sama laki lu aja sana. Tapi Lula bilang kalau malam itu dia mau tidur di kamarnya Tias aja. Di situ Tias bingung kan, tapi dia mikir nih, kayaknya nih Roma-Romanya kakaknya lagi berantem nih sama Bang Randy. Gimana sih? Pengantin baru bukannya mesra-mesraan malah berantem. Gini nih kalau kawin perkara dijodohin nih. Ya udah akhirnya malam itu mereka tidur berdua. Pas lagi tidur nih, Tias merasa kayak ada yang narik-narik selimutnya. Soalnya kakinya kayak berasa dingin gitu kan. Jadi dia kayak tarik-tarikan selimut. Ya dia pikir itu kan kakaknya ya. Udah ditarik nih sama Tias sambil merem gitu kan. Ditarik lagi selimutnya. Sampai si Tias sebel dong. Dia bangun nih mau ngomel. Ternyata kakaknya nggak ada di sebelahnya. Dia langsung nyariin kan, kemana kakaknya? Beneran nggak ada. Terus tadi yang narik selimut siapa? Karena parno nih ya, dia langsung keluar kamar dan tidur di sofa depan. Besok paginya dia dibangunin sama si Lula, kayak ngapain kamu tidur di sini? Tias nanya kan, kakak semalam pergi. Ternyata iya geng, jadi malam-malam tuh katanya si Tias ini tidurnya gerasa kurusuk gitu, sampai nendang-nendang Lula terus. Jadi ya udah Lula balik ke kamarnya. Namun pertanyaan siapa yang narik-narik selimut padahal kakaknya udah nggak ada di sebelahnya tuh, udah balik ke kamar, nggak tahu itu siapa. Namun hari itu kakaknya mengaku katanya pusing dan minta dibuatin sup asparagus tuh sama si Tias. Kebetulan memang Tias ini jago masak. Ya udah sama Tias dibikinin kan. Sementara Bang Randy ini udah siap-siap nih mau berangkat kerja. Dan pas Tias nanya kayak, mau juga nggak bang nih supnya? Tapi Bang Randy tuh menolak dengan alasan udah telat nih mau berangkat. Cuma Bang Randy ini sempet-sempetin bikin teh manis buat Lula gitu, dikasih madu gitu kan. Dan disuruh minum si Lula karena katanya kan pusing. Ini masih ada romantis-romantisnya gitu, masih perhatian berarti. Ya udah tuh pas makan bareng Lula sama si Tias, Tias ngeliat kok kakaknya nih kayak orang linglung ya, pusing sih tapi kok kayak aneh. Habisnya kayak mau makan sup aja tapi nyendoknya pakai garpu gitu, gengs. Dan pas dia ojok ngomong sama si Tias juga kayak plongo-plongo. Lagi lu ya di sini ya. Udah lama kita tidak bertemu ini nih. Apa kabar lu? Sehat lu? Iya udah lama kita gak ketemu, gak apa-apa lah, gue kangen lah, kagetin lagi ntar ya. Lalu lupa kan jadinya tuh. Tadi si Tias ngajak ngomong Lula kayak pelangga-pelongo gitu, kayak orang bengong, terus kayak orang linglung. Tias akhirnya nanya kan kayak, kakak lagi berantem ya sama si Bang Randy ya? Tapi Lula kayak, hah? Gitu-gitu terus. Nah sorenya nih ya, pas Tias pulang kuliah 7 jam 5 sore, di rumah nih gak ada orang, pada belum pulang. By the way, kakaknya itu si Lula tuh kerjanya sebagai pelatih yoga, dan Bang Randy itu kerjanya kerja kantoran. Lagi leha-leha nih sendirian, tau-tau Lula nelfon tuh, minta tolong liatin, katanya di kamarnya dia ada dompet aku gak ketinggalan. Ya si Tias ditelepon sampai ngedumel kan, kayak, lu gila kak, jam 5 segini baru ngeh dompet lu kagak ada. Dari tadi ngapain aja? Ya Lula bilang dia gak tahu, dia juga baru nyadar pas mau pulang bayar tukang parkir nih nyari cash nggak ada dompetnya. Yaudah sama Tias diliatin kan tuh. Bener aja. Di kamar dompetnya ada tuh di atas meja rias. Bener-bener linglung banget tuh kakaknya ya. Padahal nggak biasanya lo kakaknya ceroboh begini, kata si Tias. Pas ngambil dompetnya tuh di meja rias tuh, Tias ngeliat kayak Ari lagi tidur di atas kasur tuh di belakangnya. Jadi mejanya rias itu kan depannya kasur persis. Jadi cerminnya pasti mantulin apa yang ada di kasur. Bener-bener kayak ada cewek tiduran, gengs. Kayak gerak gitu. Tapi pas Tias nengok ke arah kasur, nggak ada apa-apaan. Nengok lagi ke cermin, udah hilang. Ditelepon si Lula sampai kayak, ada nggak, lama banget? Iya ada, kata si Tias gitu kan, bingung dengan apa yang dia lihat tadi. Besok paginya nih, Tias bangun dan ngelihat kalau Bang Randy lagi nyiapin bubur tuh di dapur. Dan kayaknya memang kakaknya ini udah akur tuh sama si Bang Randy. Karena ngelihat ada si Tias, si Bang Randy nawarin, mau juga nih Yas. Ya Tias jawab, mau bang. Ya udah dibikinin tuh. Mereka makan bareng tuh semuanya bertiga. Cuma yang Tias tangkap dari dua pasangan ini, kok kayak kagak ada interaksinya gitu, kayak kagak suami istri. Diem aja berdua di meja makan, ngobrolin apa kayak pagi-pagi gitu kan, jadi awkward ya. Apa jangan-jangan gara-gara ada gua nih di sini jadi nyamuk. Akhirnya udah Tias pamit duluan tuh ke kamar buat siap-siap ke kampus. Setelah dari hari itu, si Lula ini tuh sering banget ke kamarnya Tias dan minta tidur bareng lagi. Sampai beberapa hari berturut-turut. Sampai pernah nih pas Tias sudah merem gitu, tau-tau pas melek, udah ada si Lula tuh tidur belakangin dia kan, rambut tombol gitu kan, kaget serem ya. Ya Tias akhirnya jeplak aja gitu. Lu masih suka berantem? Sering banget sih berantem mulu lu, Kak. Cuma kakaknya itu nggak pernah mau cerita apapun. Dan dari dulu memang kakaknya ini nggak terlalu cerita semua hal, nggak cerita banyak ke Tias ya. Dibilang deket ya deket, tapi nggak sampai semua hal dibahas. Tetap masih ada kayak gap antara kakak sama adik gitu loh. Makanya pas di awal Lula nih minta Tias tinggal bareng sama dia setelah kawin, Tias juga kayak lumayan kaget gitu, lumayan bingung. Dan semenjak si Lula terus-terusan tidur di kamarnya Tias, Bang Randy ini juga semakin tambah dingin tuh ke Tias. Ya mungkin dia empat kali ya, gara-gara ada Tias nih, istrinya jadi kayak tidur di kamar lain mulu. Habisnya tiap kali mereka pas-pasan selalu kayak diam aja gitu Bang Randy-nya. Ngomong juga seperlunya aja. Lah Tias kan mikir jadi serba salah dia ya. Kenapa kakak ipar gue yang marah sama gue gitu, gue salah apa? Karena merasa canggung di rumah, jadi si Tias ini kelayapan terus, gengs. Ya sebagai pelarian gitu kan, jadi kemana-mana gitu baru pulangnya malam. Ditambah juga
namanya masih muda. Lagi banyak tempat-tempat hangout baru tuh, jadi Tias sama teman-temannya kongko-kongko terus. Pulangnya tuh jam 1, jam 2, malah kalau misalkan besoknya nggak ada kelas nih, pulangnya ya udah subuh gitu. Astagfirullahaladzim, kesian liver lu. Kurang-kurangin Tias ya. Tapi jujur, kalau kata si Tias nih, itu adalah salah satu alasan di mana dia nih mau tinggal sama kakaknya. Yaitu biar bisa pulang malam. Kalau misalkan dia masih tinggal di rumah orang tua mah, alamat kena nyap-nyap. Nah, waktu itu si Tias nih pulang tuh abis mabuk. Baru balik jam 3 pagi di antara temennya. Udah nih turun dari mobil di depan gerbang, abis itu ya udah temannya kan lanjut pulang dong pergi. Si Tias nih kayak nyari-nyari kunci gembok gitu kan, kayak di tasnya. Aduh, mana nggak ada gitu, ambil mabuk. Sampai pas nemu gitu, mau buka, ngek-ngek-ngek-ngek, jatuh kuncinya. Ngomel-ngomel tuh si Tias tuh. Ah, elah, sekolah jatuh lagi. Dia jongkok-jongkok tuh, ngerogoh-ngerogoh kuncinya gitu kan, di bawah pagar gitu kan, kayak, mana tadi kuncinya? Tau-tau kayak dia megang sesuatu, gengs. Apaan kok dingin-dingin, lembek-lembek, kok kayak kulit gitu, diraba lagi kok ada kukunya. Tau-tau tangannya Tias lagi ngerogoh-ngerogoh nih, kayak digenggam gitu kan sama sesuatu. Jadi kayak ada tangan yang narik dia, ya sama Tias langsung ditarik lagi kan. Apaan tuh? Pagarnya itu tuh full ketutup gitu gengs modelannya. Dan cuma ada lubang dikit tuh buat masukin tangan untuk buka gembok sama slot di dalam. Dan bawahnya ada celah rodanya, makanya tadi Tias bisa ngerogoh-rogoh tuh tangannya nyari kunci. Nah, sama Tias kan diintip kan tuh dari bolongan yang buat slot ke dalam itu tuh apaan tadi? Dan pas Tias ngintip, di dalamnya ada mata yang lagi ngintip juga. Tias teriak histeris lah, kaget dia. Sampai akhirnya nggak lama nih Bang Reddy sama Lula keluar rumah tuh bukain pagar dengan panik karena ngedenger Tias teriak-teriak. Kata mereka emang abis bangun tidur tuh masih acak-acakan gitu kan. Nanya, kenapa-kenapa kamu? Tias nangis-nangis bilang kayak, ada setan itu tadi. Cuman adanya sama matanya kelihatan lagi mabok. Jadinya Bang Reddy sama Lula kayak, udah-udah masuk aja cepetan, ntar bangunin tetangga, kamu teriak-teriak begitu dikira ada maling. Mereka kayak udah malas gitu, nggak percaya nih. Mabok nih anak nih. Dan malah di situ si Tias minta ditemenin tidur sama si Lula karena dia ketakutan. Ya alamat, tambah dicutekin sama si Randy ya. Besok ya kebetulan hari libur tuh, Sabtu. Makanya kan semalam si Tias kongku sampai pagi, sampai mabok tuh. Bangun-bangun dia keinget sama kejadian malam tadi. Dia mikir, iya sih gue mabuk sih, tapi kan kalau mabuk gue juga masih bisa kontrol gitu, bukannya sampai halusinasi. Nah, pas sarapan dia nanya tuh ke kakaknya tuh, Kak Lula, Kak, kamu di sini nggak pernah kayak ngerasa ngelihat sesuatu yang aneh gitu, Kak? Tapi si Lula kayak linglung lagi, gengs. Kayak cuman, hah? Ayolah, males deh kalau kakaknya jadi bolot begini. Si Tias kan masih pusing tuh kepalanya tuh efek mabuk kemarin. Jadi dia kesel pas kakaknya kagak nyambung diajak ngomong. Ha-heho mulu. Tias bilang kayak, udahlah aku minta obat sakit kepala aja dong. Dan Lula kayak cuman nunjuk ke kamarnya kayak, udah ambil aja di kamar gitu loh. Soalnya Lula kan lagi sarapan di situ. Ya udah Tias ke kamarnya Lula, tapi ngetok dulu. Soalnya kan di dalam ada Randy tuh. Pas dibuka bener aja, Randy lagi kerja tuh, lagi ngetik gitu kan di laptopnya. Ya Tias bilang, minta obat sakit kepala dong. Dan Randy sama tuh kayak Lula kayak, tuh di situ ambil aja. Jadi kayak ada rak kecil obat-obatan gitulah. Pas Tias ambil, di dalam kamar tidur itu kan ada kamar mandi dalam, toilet lah, toilet dalam gitu ya. Nah di toilet itu si Tias ngelihat ada Lula lagi nyisir rambut di wastafel. Lah Tias kaget dong, loh, kok itu Kak Lula di kamar mandi? Sampai si Tias manggil kayak, Kak. Nah, Lula yang di kamar mandi itu yang lagi nyisir, nengok, tapi kayak, ya udah nengok kayak dipanggil kenapa gitu loh. Tias langsung gemeteran kan loh. Terus tadi yang di meja makan siapa? Dia langsung keluar kamar dan dilihat di meja makan, masih ada Kak Lula itu lagi sarapan gitu kan. Sampai ditepok sama si Tias, Kak. Lula yang lagi minum teh gitu kesedok kayak, apaan sih kamu? Tias bingung kan? Di kamar tadi tuh di toilet ada Kak Lula juga. Dia lari lagi tuh ke dalam kamar. Tapi dilihat di toilet itu udah kosong, gak ada siapa-siapa. Ya Bang Reddy nanya kan kayak, kamu kenapa sih tadi manggil-manggil siapa di toilet? Ya Tias langsung heboh kan, enggak. Jelas-jelas tadi di situ aku ngeliat Kak Lula lagi nyisir rambut, makanya aku panggil. Tapi Reddy bilang kan, gak ada siapa-siapa lah, dari tadi kan gue di sini kerja. Karena itu si Tias kekeh bilang, ini rumah berhantu. Gua kacau, nggak bisa. Ogah, gua tinggal di sini. Gua mau pulang. Dia nelfon orang tuanya tuh. Pih, Mih, aku nggak mau tinggal di sini lagi. Di rumah ini ada setannya. Cuma berkatanya Tias itu nggak dipercaya. Orang tuanya nggak percaya. Randy sama Lula pun nggak percaya. Lah orang tuanya kan bisa make sure ya ke Randy sama ke Lula kayak, iya apa benar? Dan mereka berdua bilang, enggak kok, itu mah semalam si Tias habis mabuk aja, mungkin masih halu nih. Yang ada si Tias malah diomelin sama orang tuanya. Oh, bagus ya. Kamu nggak tinggal sama papi sama mami, udah berani kelayapan pulang malam ya. Udah cepat kamu pulang sekarang deh. Lihat aja ya kartu kredit kamu, papi sita. Kamu juga dihukum, nggak boleh keluar. Ya karena itu si Tias jadi mikir, aduh. Kok jadi gue yang amsong? Oh, nggak pulang kalau begini ceritanya. Alhasil ya udah, kagak jadi pulang si Tias karena takut dihukum. Soalnya satu malam itu, wih lanjut lagi si Tias, soalnya ada temennya ulang tahun jadi party. Kapan
Oleng, Kapten. Wahai Tias, ingatlah dunia ini hanya sementara. Lah ngapa kita jadi sosoknya ramain orang? Udah nih akhirnya dia pulang subuh kan? Mabok lagi dia tuh. Tapi kali ini temennya suruh nungguin sampai si Tias bener-bener bisa masuk rumah. Abis sudah bisa buka pagar sendiri, buka pintu sendiri udah masuk nih baru temennya pergi cabut. Karena Tias juga udah pusing ya, dia langsung ke kamar. Dan pas dia buka kamar, seperti biasa kakaknya udah tidur di situ. Ya udah Tias juga langsung tidur kan. Tahu-tahu ada suara ketawa. Yang pas Tias melek memang di sebelahnya nih kakaknya tiduran sambil ketawa munggungin dia gitu. Gitu. Ya Tias kan sebel ya kayak, apaan sih kak, udah malam nih aku mau tidur, jangan berisik. Kalau berisik udah kamu balik aja ke kamar kamu lah. Tapi kakaknya masih ketok-ketok terus, gengs. Sampai si Tias kayak nutup kuping gitu kan pakai bantal keberisikan. Dan di situ si Tias nih denger kakaknya ngomong, Lula itu dewekku, dudu bajingan kui. Tapi karena Tias lagi ngedekep kupingnya pakai bantal tuh jadi suaranya samar. Hah, ngomong apaan kakaknya? Ya mereka sih memang orang Jawa, ada keturunan Jawa tuh. Tias juga tahu bahasa Jawa, tapi maksudnya gak pernah sama sekali mereka berdua nih ngomong bahasa Jawa. Pas nengok kayak, apaan sih kak? Kakaknya udah kagak ada disana. Dari yang tadi ngantuk gitu kan, masih sedikit mabok, langsung melek si Tias. Dia nyalain semua lampu, bener gak ada siapa-siapa. Dia mau ke kamar tuh bangunin kakaknya sama iparnya gak enak ya. Cuma ya Tias kan ketakutan. Jadinya dia tidur di sofa tuh dengan lampu yang nyala semua. Bangun-bangun si Tias ini ngedenger kayak ada yang kelotek-kelotek itu di dapur. Dan memang dia lihat dari jendela, udah pagi, udah terang. Nah pas dia bangun gitu bener aja, si Randy lagi di dapur kayak nyiapin sarapan sambil nyeduh teh. Tapi di situ Tias kaget banget karena dia melihat Randy ini semacam kayak naburin sesuatu ke dalam gelas teh. Jadi kayak ada kertas yang dilipet-lipet gitu, dia buka terus dia taburin tuh ke tehnya. Habis itu dilipet lagi dimasukin ke dalam kantong. Kan sus banget, mencurigakan banget. Langsung teriak lah si Tias. Hah? Lo masukin apa itu ke minuman kakak gua? Soalnya itu memang gelasnya si Lula yang biasa Lula pakai. Ya Tias langsung nyergap Randy gitu kan dan ngambil paksa bungkusan di kantongnya itu. Ternyata itu kayak kertas kecil, gengs, berisi arab gundul gitu dan masih ada kayak sisa 2 apa 3 helai rambut pendek gitu, gengs. Jadi sepertinya memang itu rambut tadi yang ditaburin sama si Randy. Ya nggak tahu itu rambut apaan. Ya makanya Tias langsung marah. Jangan-jangan selama ini kejadian aneh di rumah ini gara-gara lo ya? Lo mau ngapain kakak gua? Lo jampe-jampe nih? Atau jangan-jangan lo racunin kakak gua? Pokoknya bener-bener naik pitam si Tias tuh. Lula kan langsung keluar kamar yang nanya, apa nih ribut-ribut kalian, kenapa sih? Si Tias langsung bilang tuh ke Lula. Tapi Randy kayak, tenang-tenang aku bisa jelasin. Tapi Tias langsung narik Lula keluar rumah. Kita pulang kak, kita pulang, kata si Tias. Yaudah mereka balik tuh ke rumah orang tua tuh. Di mobil, Lula udah nangis-nangis tuh dengar cerita dari Tias. Sampai rumah, si Tias juga langsung ngadukan ke papi mami. Tias bilang, pantesan semenjak menikah kak Lula tuh gak pernah ceria kayak dulu lagi. Kak Lula tuh jadi beda, suka linglung, pihmi. Dan di rumah itu beberapa kali, aku lihat ada setan. Pasti itu setan dari jampi-jampinya si Randy. Pantesan juga sikapnya Randy dingin banget ke aku. Ternyata dia emang punya maksud jelek. Untung aku di sana tuh jadi bisa mergokin dia. Hingga akhirnya setelah itu Randy datang. Yang ternyata dia emang dari belakang tadi tuh ngejar mereka nyusulin. Dia minta maaf tuh ke Lula tuh dan mau menjelaskan semuanya. Tapi ya Lula kan nangis-nangis terus ya. Apalagi si Tia sudah marah banget. Kayak udah jangan satu kakak gue. Udah pergi sana lu. Papi mami. Si Randy kok diam aja sih papi mami? Karena memang dari tadi si papi maminya tuh diem banget gitu. Nggak komentar apa-apa selama si Tias marah-marah. Sampai akhirnya si papinya ngomong, nah, yang diperbuat Randy itu memang adalah suruhan papi. Katanya begitu. Jadi ternyata si Randy memang sengaja makin jampe-jampe buat Lula. Ya mana itu atas suruhan mami dan papi. Jampe-jampenya itu pun ya dari si papi. Randy yang suruh masukin tuh tiap pagi di tehnya si Lula supaya Lula bisa jatuh cinta sama Randy. Karena pernikahan mereka itu kan memang perjodohan dari orang tuanya Lula sendiri ya. Perkara Lula ini ketahuan menyimpang. Jadi ternyata si Lula ini punya pacar namanya Kimi yang merupakan cewek juga alias perempewi. Tias nggak tahu sama sekali tentang hal ini, gengs. Karena Lula sendiri memang berusaha menyembunyikan semuanya itu. Dia tuh main cantik. Tapi ya ujung-ujungnya ketahuan sama orang tuanya perkara adanya Puin. Abis ya ternyata Kimi sama Lula itu udah pacaran 7 tahun coba. Di mana Kimi-Kiminya ini juga pengeretan ke si Lula. Makanya orang tuanya tuh pingin cepet-cepet anaknya udah pisah sama Kimi dan memaksa tuh menikahi Lula biar ya harapannya Lula nih bisa normal sama ada yang jagain lah nih laki-laki. Makanya nih Randy yang memang merupakan anak dari kenalannya papi, pas ditawarin mau gak nikah sama anak saya tapi diceritain nih background ini begini, Randy mau. Ya mana berarti Randy sama Lula ini istilahnya tuh lavender marriage, gengs. Dimana itu adalah pernikahan yang bukan berlandaskan cinta sama cinta. Karena biasanya salah satu pasangan atau malah kedua-duanya itu punya ketertarikan sesama jenis. Jadi pernikahan lavender marriage itu tuh hanya untuk status di masyarakat untuk menutupi orientasi seksualnya tadi. Ya bisa kan Randy ini tahu ya? Dia mau karena dia bilang
dia melihat Lula tuh memang suka, memang tertarik. Akhirnya berpikiran, siapa tahu dia punya harapan ya bisa merubah Lula. Lah Tias, apakah gak shock mendengar hal ini? Dia bilang kayak, ya pantesan aja kalau Lula tuh kayak orang linglung. Dicampe-jampe, gila ya kalian jahat banget sama Kak Lula. Ya maksudnya, gak pakai jampe-jampe juga dong caranya. Sampai pakai setan mikirnya, apa sih kalian? Aku juga pula yang ditampakin sama setan itu. Tapi si papi sama mami langsung bilang, kalau jampe-jampenya itu nggak pakai setan-setanan. Setan apa sih yang kamu maksud? Kamu makanya jangan keseringan mabok mulu. Ya Tias malah ngomel tuh dituduh mabok. Ya aku sih mabok-mabok, tapi aku juga tahu kali mana yang halusinasi, mana yang beneran setan. Yang ternyata pas papinya itu nanya ke guru spiritual tempatnya minta jampe-jampe, dibilang setan tersebut adalah kiriman dari seseorang. Yang nggak lain dan nggak bukan ciri-cirinya pas disebutin si Kimi. Mungkin ya? Kimi marah atau nggak terima ya perkara Lula nih nikah sama Randy dan meninggalkan dia. Makanya dia mengirimkan sosok itu untuk meneror Randy ataupun siapapun yang tidur sama Lula. Cuma karena kebetulan si Randy lagi pakai jampe-jampe, jadi sosok itu nggak bisa ganggu Randy, yang kena malah si Tias. Gara-gara Lula tidur di kamarnya mulu kan. Dan sebenarnya karena dari hati kan Luna nggak mau nikah sama si Randy ya, dia masih nggak terima. Selain dipaksa nikah, di jampe-jampe juga jadi efeknya tuh linglung. Habisnya mungkin ya hati kecilnya nolak. Makanya efek dari jampe-jampenya itu dibilangnya apa ya, susah bekerja jadi setengah-setengah. Lula yang nggak mau tidur sama Randy dari awal makanya nyuruh adiknya tuh tinggal bareng sama dia biar punya alasan. Soalnya ternyata Randy ini cerita kalau Lula itu selalu bilang Tias minta ditemenin tidur karena dia takut. Padahal kan Tias minta ditemenin cuma sekali ya. Selebihnya mah Lula sendiri yang tau-tau pergi ke kamarnya dia. Ntar mungkin malaman balik tuh karena si Randy udah tidur, jadi dia gak bakal diapa-apain sama Randy. Jadi ujung-ujungnya sebenarnya usahanya Randy buat mendapatkan hatinya Lula ini gak pernah berhasil. Walaupun udah dikasih jampe-jampe. Ya akhirnya karena semua udah terbongkar nih, Tias meminta untuk menyudahi jampe-jampe ini udahlah gak bener pakai gitu-gituan. Abisnya kan masalah hati juga gak bisa dipaksain sama sihir. Ya Lula pun soalnya juga marah banget pas tahu tentang hal jampe-jampe ini. Akhirnya Randy melepaskan Lula dan mereka berpisah. Karena bagaimanapun Lula memang gak cinta sama Randy. Namun Tias sih mewanti-wanti kakaknya untuk tidak berhubungan lagi dengan yang namanya Kimi-Kimi itu, ya awas lu. Abisnya Tias empat banget setan kirimannya si Kimi malah ke dia. Saya itu majikan cerita dari Tias tentang rahasia kakaknya melakukan lavender marriage. Yang dia sendiri tadi tuh beber shake shock pas tahu kebenaran itu. Padahal pas SMP, SMA, kakaknya Lula tuh punya cowok cakep-cakep loh. Lah kakaknya juga cantik. Cuma pas kuliah sampai kerja, memang kakaknya tuh jomblo. Yang dikira mungkin malas atau belum ketemu cowok yang tepat kali ya. Hingga akhirnya sudah memasuki umur 30 ke atas, orang tuanya mungkin khawatir terus dijodohin. Ya dikiranya si Tias begitu urutannya. Ternyata sebenarnya diam-diam tuh selama 7 tahun kakaknya itu berhubungan dengan yang namanya Kimi-Kimi itu. Tapi kakaknya sendiri sekarang udah pindah tuh tinggal di Jerman. Semenjak cerai sama si Randy, pindah pergi dia. Papi mami sih katanya udah pasrah. Ya cuma Tias masih sering tuh rutin kontak-kontakan dan sesekali nyusulin ke sana. Katanya sih sampai sekarang kakaknya masih single, cuma lebih bahagia dan lebih tenang sembari menata dan menemukan jalan hidupnya. Tias minta katanya untuk jangan menjudge kakaknya ya, dan bilang kalau ceritanya ini untuk sharing cerita aja. Ya terima kasih banyak ya Tias untuk ceritanya ya. Maaf-maaf juga kalau kita ada salah-salah kata. Kalau kalian mau curhat-curhat, ada cerita-cerita seru juga, boleh langsung lah email ke di bawah ini. Buat yang pada suka cerita-cerita horor belum subscribe, boleh klik tombol subscribe ya. Sama minta bantuannya juga untuk klik tombol like-nya. Sampai jumpa lagi pokoknya di Teman Cerita besok ada lagi. Kan masih tanggal 31 ya penutupan tuh. Jadi klik notifnya, tungguin. Kita babat habis nih Oktober. Sama jangan lupa juga download Lita. Terima kasih banyak ya majikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.